Duh, enggak boleh gitu. Mas. Mas. Enggak boleh sama bapak. Dalam? Enggak boleh. Kasihan. Sakit ya. Harus dijaga ibunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kita ada di daerah Pantura, daerah Berondong itu banyak kapal tuh. Ya, jadi kita akan bersilaturahim yang mana nantinya ada seorang pemuda yang sangat agresif, yang sudah beberapa lama sudah sempat bawa ke rumah sakit dan bawa berobat, namun belum ada hasilnya. Kita akan lihat yuk. Kita akan bantu bersihkan. Apa Pak? Sama kok sudah pulang Bu? Ya, kita ditemani warga. Kita langsung, ini laki Pak ya? Laki. Sakitnya udah berapa lama? Udah lama. 5 tahunan. Udah 5 tahun. Terus, tadi njenengan kan ngomong apa? Pernah ikut ngilmu-ngilmu gitu ya, lelaku gitu ya. Kok sampean kok tahu? Yang ngasih tahu siapa? Keluarganya. Oh, keluarga sendiri. Oh, gitu. Jadi informasi yang kita dapat, yang kita datangin ini nanti, dia dulu sempat belajar ilmu. Kapal-kapal ini mungkin ini kabeh, Pak. Rukun nelayan. Kamen gimana nggak Valentino Rossi ya, orang Itali? Dapat banyak Pak De. Bayanginang. Kasiti. Itu Mas. Pak. Mbah. Nginang, Mbah. Nginang. Lah napa niku aku? Apa tahu ora enggak kan. Tasik ngerokok, Mbah. Tasik seneng rokok. Rokok ta. Lah, griyane mriki. Iku mangku rayan aku. Oh, kiambaan. Jenengan kiambaan. Pun umur pinten, Mbah? Umur pinten Bu? Setunggal atus. Sehat-sehat Mbah? Sehat Nak. Alhamdulillah. Ini kok ditimbali ini kok? Ini masih bujang. Masih bujang. Sempat bawa pisau enggak apa gitu kalau marah. Masnya sekarang posisinya ada di dalam. Ayo di.
Mas, namine sinten? Pak Purnomo. Mas Mahid. Lah ten griya ki ambakan jenengan. Ngaos napa? Akik sampean uapi, Pak. Akik saking budi, Pak. Wapi tenan iki, Pak. Saking budi. Dalam segoro. Ningali. Saya, maksudnya ningali, jenengan copot. Sing maringi sinten? Mas Eko. Tapi Pak, bismillah. Tak lihatnya ya. Ini ngomongnya dipakai untuk ke laut. Lanjut kan tentang Riki Kiambaan sendirian. Seumpama sampean tak ajak ngaji ke rumah saya mau enggak ya? Burun. Injeksi dulu ya, di biar sampean kemarin sudah vaksin belum? Sudah di ruang. Di mana? Di mana? Di Malang sudah. Di Malang. Pas sakit. Sampean kok punya ilmu, ilmu apa? Ilmu apa enggak? Oh, tahu belajar ilmu apa gitu, tahu ngelakoni apa? Masa? Ibu Isamin kemana Ibu Isamin? Tempekan. Ibu Isamin Tempekan. Sampean ini umur berapa? Saya 29 tahun. 29, masih muda banget ya. Dulu sekolah di mana? Di mana? Tempundi ini? Oh, Tempondok Pesantren. Ya. Terus Tempeki, Ibu Isamin ini Tempundi, Ibu Injen? Tempekan. Bapak? Bapak Mian. Nanti mampir ke TPI ya, TPI. Ini keluarganya nggak ada yang di rumah, iya Mas ya. Sampean sudah berapa lama nggak tidur? Satu bulan, benar-benar satu bulan. Enggak. Dipotong pendek juga nggak apa-apa. Nanti tak potong di depan mau nggak sampean? Mau ya? Ibu jangan dipukul, Mas. Enggak boleh marah-marah sama orang tua ya. Mas siapa tadi? Hafid. Mas Hafid. Coba kakinya sampean-sampean selonjorkan, Mas Hafid. Ya. Samen masih anu juga, kadang nyari ikan di laut juga, miang juga, enggak? Iya, miang. Sama siapa kalau miang? Sama teman. Siapa nama temannya? Abidin. Thank you.
Amin dulu belajar ilmu apa? Enggak pernah. Dulu katanya dulu sempat ikut apa ilmu-ilmu apa gitu. Apa? Ikut terate enggak jadi. Ikut esa terate. Enggak apa-apa, ikut apa aja boleh. Yang penting harus ada gurunya. Enggak boleh enggak ada gurunya, harus ada yang bimbing ya, Mas ya. Sana yuk, ngadep sana yuk. Duh, itu siapa itu? Mbak siapa namanya? Mbak Yadi. Siapa? Bener, Mbak. Mbak siapa? Mbak Yadi. Ya, sini. Duduk sini. Wes. Sini, sampe duduk aja, duduk di sini. Ayo, duduk sini dulu. Ngadep sana. Taruh tanganku, Didi. Duduk. Samen pakai akik udah berapa lama, Mas? 5 tahun. Akiknya itu dipakai udah berapa lama? 5 tahun. Kalau akiknya dilepas enggak usah dipakai, di mana? Nah, iya, maksudnya disimpan di sini, enggak jangan dipakai tapi ya. Ya. Bagus akiknya. Kenapa? Masuk angin dah? Iya, Mas. Masuk angin. Itu yang kecil itu siapa? Yang adik kecil itu siapa namanya? Iya, iya deh ya. Tangannya gini. Tangannya gini. Ya, diangkat. Terasa apa, Mas? Terasa apa? Enak. Eh? Enak dipijet gak enak piye? Enaknya gimana? Eh? Enaknya gimana? Lega di tulang lega. Sampean baca gini, Mas. Ikutin saya gini. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Ayo sama-sama. Ya Allah. Ayo yang keras. Ya Allah. Mas. Berikan kesembuhan. Apabila saya belajar ilmu atau kepingin memiliki ilmu atau sedang mempelajari ilmu yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam, saya mohon disembuhkan, dikeluarkan. Amin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus, Mas. Astagfirullahaladzim. Terus. Astagfirullahaladzim. Terus yang keras, Mas. Dapat dong, Dik.
Ya, sini. Bentar. Bapak ibu mana? Monggo Bu sini, Bu. Sampean kepengin sembuh enggak? Pengin sembuh. Kalau misalkan Pak Purnomo nyuruh sampean ibunya itu, ibunya enggak. Sampean sayang enggak sama ibunya? Sayang enggak? Kalau seumpama sampean minta maaf ke ibunya, siapa tahu nanti sampean dikasih kesembuhan, mau enggak? Ayo mau enggak? Kemarin ibunya dipukuli ya, Bu ya? Iya. Coba sampean ke sana minta maaf ke ibunya, cium kakinya ibunya. Yuk, nanti sekalian tak bantu tak bersihin. Eh? Kenapa sampean enggak mau? Ayo, kenapa sampean enggak mau? Tangan saya patah gara-gara ibunya. Tangannya sampean gara-gara patah gara-gara ibu. Sekarang saya tanya ya. Sampean lahir dari siapa? Dari ibu. Sampean sudah bisa membalas kebaikan ibu sampean? Eh? Dikasih rumah. Emang cukup sampean ngasih rumah? Sampean bisa lahir di dunia ini gara-gara ibu sampean loh. Sampean bisa hidup, bisa sehat, bisa nyari kerja, bisa berikan rumah ibu sampean gara-gara air susu. Sampean bisa enggak ngasih air susu ke ibu sampean? Eh, enggak bisa. Ayo. Kenapa sampean saya suruh minta maaf enggak mau? Ibunya sampean salah apa sama sampean? Coba saya pengen dengar. Patah tangan saya pas dipegang katanya. Eh? Katanya patah. Yang mana yang patah? Coba yang mana? Duh, enggak boleh gitu. Mas. Mas. Enggak boleh sama bapak. Dalam? Enggak boleh. Enggak boleh. Aku kan tadi mau tangan patah. Kemar kayaknya ada gara-gara kena kok. Nanti tangannya dobatin, jangan Mas, kasihan. Itu ibu sampean, itu bapak sampean, enggak boleh. Ya, enggak boleh, harus sabar. Orang Islam itu harus sabar, enggak boleh. Katanya tadi sampean sayang sama bapak ibu sampean. Ayo, sayang enggak? Kalau sampean sakit yang rawat siapa? Enggak boleh. Kamilah cinta, harus sabar, diturunkan emosinya, enggak boleh sabar. Kasihan, ya, masih banyak orang-orang yang enggak punya orang tua. Itu ibu sampean. Ridhonya Gusti Allah itu terletak sama ridhonya orang. Mas Hafid, siapa tadi namanya? Mas Wahid. Ini Gusti Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Enggak boleh marah. Ya, biar sampean bisa hidup, siapa tahu nanti sampean ketemu jodoh lagi, nikah lagi. Mau enggak nanti ketemu jodoh nikah lagi, Mas? Iya. Ayo, sama-sama sama Pak Pur minta maaf, yuk. Monggo, Pak. Monggo, Pak Inggi. Kau usah vaksin, vaksin malam. Sudah. Enggak usah. Potong rambutnya ya, biar bersih ya. Semua dipotong apa? Terapi, Mas. Mahal potongnya. Nah ya, nanti kalau minta restu sama orang tua, siapa tahu nanti sampean sehat, ketemu jodoh lagi. Yang mana yang patah sih, Mas? Masih. Yang sini. Tahun berapa nih? Baru kemarin. Terus sudah dibawa ke rumah sakit? Enggak. Mas, tak tutup matanya sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Pak. Jangan dilawan, sampean enggak boleh ngelawan. Harus istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Tenangkan pelan, pelan. Ayo minta maaf sama orang tua, ayo. Kenapa? Gak boleh, kurang lega juga. Gak boleh dendam dong. Kasian. Gak bisa buat kerja. Dalam? Gak bisa buat kerja. Sama ya, rencananya kerja miang lagi. Miang lagi. Sama punya adik apa? Anu, Mas. Mas Wahid. Iya, punya adik. Dalam, Pak. Mas Mahdi kalau ada. Oh, tinggal sampein aja. Iya. Mak. Ayo, sambung. Ayo, tapi bismillahirrahmanirrahim. Ayo. 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 Rame mbak adik. Pas, sampein kalau adik sampein. Kalau anaknya tidak abun. Loh, adiknya sampein tidak ini tinggal apa? Ya orang tak patik, orang muring-muring aja. Yang satu ini kuliah. Kuliah, Surabaya. Ayo, jaluk sepura karibu, yuk. Ayo. Ya, karena Pak Purnomo bareng-bareng ya. Iya lah. Ben, gue yang jelas cepat waras sampean. Sampean dendam nang ibu apa nang bapak? Mas, sampean dendam nang ibu apa nang bapak? Mas. Ayo, sampean dendam nang ibu apa nang bapak? Mas. Ya? Ya, dendam rabon ibu ono ora. Ora ade yo dongkol ana. Lah yo dongkol apa? Coba ayo. Dongkol apa sih? Gak oleh lho. Ya, tak ibuke tak celuk rene ya. Ya. Ya Mas ya, ya jaluk sepuluh orang ibu ya. Di kaisik. Ayo kaisik. Kamu kaisik, terus jaluk terus tu nang ibu sampean. Ben ketemu jodoh sampean. Ya, kok leh ngamuk ya? Ya, sampean mau cok opo iku. Ya, ibu tak kongen ni melbu ya, jaluk sepuluh orang ibu ya. Ya Mas ya, ya. Ayo ikhlas apa ora? Ayo ikhlas apa ora? Ikhlas ya. Tenan. Gak lengan ibuke ya. Ibuke man. Dik kawalan ibuke dik, kan ini dik. Ya Mas ya. Mriki Bu. Gak oleh ngamuk nang ibuke. Niki, ibu eh, tadi maju, buat nopo-nopo, wong kali juga nih, bu, bu menawi kalau wingi juga nih nggak ada lepat di sepuro nggih. Nah, ketemu jodoh nih Mas, ayo, minta maaf sama ibunya yuk, ayo, dicium kaki ibunya nak sembuh sampean, ayo, harus ikhlas, ayo, dicium kaki ibunya yuk, eh? Ini ibu sampean lho. Tenang. Ngulak ketemu waras sampean, ketemu jodoh ini sampean. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, tak bantuin yuk. Dalam? Wis ya, ibu ini jaluk sepura, sampean juga gudu jaluk sepura ibu ini ya. Ibu sakit apa? Mikir anaknya ya. Ibu sholatnya dijaga, anaknya selalu didoakan, gih, kirim Fatihah. Hari saya kirim Fatihah, semoga anak saya cepat sembuh. Tidak punya apa-apa, terlalu mikir anak saya, kasihan anak saya. Ya doakan selalu.
dan untuk sholat saya doain semoga anak saya cepat sembuh bisa bermain sama teman-temannya berdoa. Doa ibu sampean mas, kasihan. Gak ada ibu yang gak tega sama anaknya. Ibu itu mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Coba sampean ibu sampean nangis, dongak lo sampean ben waras, ben sampean iso koyo kanca-kanca liyane. Ya mas ya. Ibu kalau anu tidur di mana sekarang kalau ini di sini enggak tidur sama sampean? Kasihan. Sakit ya. Harus dijaga ibunya ya. Aku nanti aku. Ya, teman-teman semuanya, saya mohon doanya mudah-mudahan Mas apa tadi namanya? Mas Abdul Wahid diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rencana nanti akan kita datang lagi ke sini untuk melakukan rukyah sekeluarga. Ya, ya Mas ya. Dah sekarang sampean bisa istirahat. Ya. Nanti Pak Pur main-main ke sini lagi boleh enggak? Boleh. Boleh ya. Benar ya, boleh ya. Sudah berapa lama sampai enggak sholat? Kemarin sholat, kalau sekarang belum? Belum. Ya sudah ya, benar-benar harus dimaafkan ibunya ya. Sampai juga harus minta maaf sama ibunya. Enggak ada orang tua yang punya salah sama anaknya ya. Besok nanti saya ke sini lagi main lagi boleh ya? Terus setelah marah-marah akhirnya sampean enggak tinggal satu serumah. Bulan, tahun 2 tahun yang lalu pernah 4 bulan ke sana terus saya bawa ke Malang sembuh. 6 bulan kumat lagi. Malang lagi sembuh lagi. Bisa saya kerja. Oh gitu. Berarti itu cuma halusinasi aja kalau ngomong di patah segala macam itu ya. Mudah-mudahan panjang umur Senin kita ketemu di sini. Ya, nanti saya tak ngajak tim saya. Nanti bapak, istrinya sama anaknya sama-sama di sini ya. Kita nanti baca doa bareng-bareng di sini. Nggih. Purun nggih. Purun. Ya. Ayo. Dan enggak apa-apa sementara mudah-mudahan nanti Senin Selasa sudah bisa normal, sudah bisa duduk bareng, sudah bisa ya. Saya pamit dulu, Pak. Monggo, Pak. Bu. Pak.